turn to me. Yeah, get ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم Yang bahagia Sayyidah Musi Majlis, yang bahagia sahabat saya Zakbar Musi serta Tuan Kuasa Al-Ewan Wanita yang mengaturkan program Duha pada pagi ini, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir ke dalam pengajian mingguan kita iaitu kuliah duha. Kita mari pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan kita nak cari satu benda yang kita nak bawa masuk ke dalam kubur kita nanti, namanya pahala. Nah, kita nak bawa masuk kubur kita nanti, namanya ilmu. Kerana antara benda yang kita akan bawa masuk kubur ialah ilmu yang kita belajar masa hidup. Jadi kita boleh mari pada pagi ini beramai-ramai, Alhamdulillah, tidak lain dan tidak bukan kita nak cari pahala tadi. Kerana pahala ni kena cari. Pahala ni kena buat, kena bercakap, kena perbuatan, percakapan. Di situ datangnya pahala. Lagu mana perbuatan dan percakapan yang dapat pahala? Perbuatan dan percakapan yang baik. Duk puji orang, jangan fitnah orang. Tengok dalam telefon macam-macam fitnah, fikir dulu. Jangan cepat telan. Itu semua perbuatan dia panggil. Jadi apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, hebat. Kerana atas muka dunia ni ada dua tempat taman syurga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tempat taman syurga. Tulis. Yang pertama, hadis Rasulullah menyebut, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu ke taman syurga mesti singgah sekejap, maka sahabat tanya, di mana taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, majlis ilmu. Jadi siapa rajin mari majlis ilmu ni, dia membuat jalan untuk ke syurga. Sebab orang yang mari majlis ilmu ni adalah orang yang nak jadi baik. Orang yang mari majlis ilmu ni adalah orang yang nak matinya suatu hari nanti boleh mengucap insya-Allah. Sebut insya-Allah. Sebab kita sedang mencari jalan untuk ke syurga. Dan yang kedua, taman syurga yang disebut oleh Rasulullah juga, bainal mimbari wa baiti raudatul jannah. Sesungguhnya di antara rumah aku dan mimbar Masjid Nabawi, iaitu makam Rasulullah pada hari ini, itu disebut taman syurga, nama dia raudah. Siapa rajin pergi umrah tahulah betapa susahnya nak masuk raudah. Nah, bertolak-tolak dengan orang Turki, dengan orang India, dengan orang Pakistan, dengan orang Iran, dia kuat-kuat. Kita sampai rebah, boleh masuk pun nak semayang, nak tunduk pun tak boleh, penuh manusia. Bapa taman syurga umat Nabi Muhammad belakang tu. Jadi kita kalau pergi ke Raudhah Madinah, berebut-rebut nak masuk dalam Raudhah Kapit Hijau tu, sedangkan status yang sama ada tempat kita pada pagi ni, majlis ilmu ni kosong banyak, tak payah berebut pun, boleh duduk di mana saja, tak nak mari sini, sedangkan pahalanya sama ni. Dan apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni, dia mudah ingat dan dia lambat lupa dan dia tidak akan nyanyuk. Ni ubat yang paling hebat. Kita baca ramai-ramai. Boleh? Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca.
bergema. Adik-adik pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Okey, berjamaah mata tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekalan aku ke alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 32. Tulu catat, tulu tulis. Kata ulama, siapa baca ayat ni dia tidak akan nyanyuk. Dan siapa baca ayat ni dia tidak sering kali terlupa. Tulis. Yang pertama, siapa baca ayat ni sentiasa dia tidak akan nyanyuk. Yang kedua, untuk ubat apa ni? Siapa baca ayat ni dia tidak akan sering kali terlupa. Dan yang ketiga, ubat untuk apa ni? Siapa baca ayat ni ketika mana masuk dalam majlis ilmu seumpama ini, dia cepat faham dan dia mudah ingat. Kerana orang yang baca ayat ni, melekat turun di kiri kanan dia mendoakan, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah manusia ni dan rahmatilah dia. Melekat doa kita. Dan siapa baca ayat ni jika dia menjadi pengurusi majlis dalam sesuatu majlis kuliah duha ke kuliah maghrib ke, pengurusi baca ayat ni buka majlis itu, maka malaikat turun berduyung-duyung dalam majlis tu pada hari itu. Neh, pengurusi lepas ni baca ayat ni boleh? Bagus. Ingat tak pengurusi? Subhanakallah, cuba baca. Zabai ingat ke? Tak ingat. Nah, pengerusi kita baca dengan lancar sekali ayat ni. Tapi sayang dia tak baca tadi. Sebab apa? Dia tak tahu. Betul tak? Nasib baik dia mari kuliah Tuhan. Dia boleh tahu. Ustaz tegur dia. Marah tak pengerusi? Marah. Dialah orang yang nak hidupnya baik. Kan boleh ditegur. Nah. Batu ustaz dalam TV sentiasa duduk tegur penceramah-penceramah da'i-da'i. Nah. Benda-benda lagu ni yang ustaz tegur. Ingat, hebat mana pun kita penceramah, Allah yang bagi faham, bukan penceramah bagi faham. Sebab tu tu guru dulu mengajar, kalau tuan-tuan pergi ke medan ilmu Kota Baru, satu ketika Ustaz ni Aziz mengajar Menteri Besar, orang lautan manusia. Saya tengok depan mata saya, hujan turun, ribut turun, tak lari duduk dengar tengah hujan, macam ayam duduk tengah hujan. Saya kata hebat tu guru ni tambah hati orang. Dengan ayat mana? Dengan ayat ni. Surah apa tadi? Ayat berapa? 32. Satu ubat saya bagi hari ni. Kerana ubat lupa, ubat nyanyuk ni tak ada di hospital Kelang. Nah. Pergi jumpa doktor, saya suka terlupa doktor ada ubat dah. Doktor kata aku pun terlupa nak panggil nama mu tadi. Nah, tak ada ubat. Okey, baca ramai-ramai. Bismillah dulu.
bagus. Ni doa siapa ni? Ini doa tok kita Nabi Adam AS. Ni sejarah doa ni. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ika. Ni cerita dia ni. Allah ajar Nabi Adam tu nama-nama atas muka bumi ni. Lalu Nabi Adam boleh bercakap, maka inilah terima kasih Adam tuk kita pada Allah. Dia baca doa ni. Kamu tu siapa? Kamu ni anak cucu Adam. Baca doa tuk kita. Ne? Sebab apa saya bagi doa ni pada pagi ni? Sebab depan saya ni tua-tua belaka dia. Ne? Ni usah depan ni geng-geng monopoh belaka dia ni. Ne? Adik-adik yang sedang belajar ni, sebab apa saya bagi pada hari ni? Kerana kita nak menuntut ilmu baca doa ni. Setiap pagi kita baca, insya-Allah ilmu akan mencurah-curah masuk dalam tubuh badan kita. Boleh amat tak? Insya-Allah boleh. Ne? Saya nak geng-geng veteran hok baru sampai tu mari duduk depan dah. Ha, mari duduk depan. Sebab veteran ni dia tak berapa dengar, dia kena mari duduk depan. Ha, mari. Mudah saya nak ijazah kiat-kiat ayat-ayat penyakit dan sebagainya. Sekali lagi saya ulang, di hadapan saya ni ada geng-geng yang sudah berumur, yang sudah pencen, yang sudah ada cucu. Ingat kamu akan dapat satu penyakit iaitu lupa, dan kamu akan dapat satu penyakit iaitu nyanyuk. Eh? Tanda-tanda nyanyuk ni apa? Yang pertama, dia lupa rakaat sembahyang. Ha, bahaya ni. Sembahyang Zuhur, tiga ke empat dah aku ni. Ha, biasa dah. Biasa ni tanda-tanda nyanyuk. Yang kedua, tanda-tanda nyanyuk lupa nama cucu. Cucu 80 lupa nama. Ne? Panggil cucu raya balik pun ni. Oi, 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 oi. Berapa tak tahu nama? Ramai sangat. Yang paling parah lagi, lupa nama suami. Cerita dalam drama, dalam TV, ingat pukul berapa, jam berapa, nama suami, nama isteri dia boleh lupa. Maka ni tanda-tanda nyanyuk ni. Jadi pada pagi ni kita berada dalam kuliah duha yang mulia ini. Tajuk kita hari ni sifat wanita. Apa dia sifat ni? Perubatan bagi orang wanita ni. Saya nak cerita ni bukan ubat hospital, bukan ubat farmasi, bukan ubat hemopati. Ubat yang saya nak cerita ni ubat daripada langit, iaitu ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang boleh jadi ubat dalam tubuh badan kita. Ubat yang pertama saya nak bagi melalui ayat Quran pada pagi ni. Saya nak tanya depan saya ni, tolong angkat tangan, siapa mata dia kelabu? Tolong angkat tangan, mata kelabu. Tak angkat tangan makin kelabu, insyaAllah. Mata kelabu. Ha, pakai spek tak angkat tangan. Ha, ramah pakai spek tak angkat tangan. Tak tahulah dia pakai untuk bergaya je kot. Ha, jatuh. Maka mukaddimah pada hari ini sifat wanita, saya nak bagi ubat mata biar terang. Berapa ramai yang ambil ayat ni dengan saya buang spek. Saya sendiri alhamdulillah saya nampak, walaupun saya buat buku dah 80 tajuk, mata saya alhamdulillah saya boleh baca. Eh? No, tulisan kat suih ada tanda merah. Tolong jangan gerakkan kipas ini. Terima kasih. Boleh baca tak? Nah, tak leh dah. Boleh baca mesti? Tak leh, tapi saya nampak. Belajar baca ni. Ha. Jemaah dilarang membawa, ha, tu dia tu. Sebab baca nyeru ni. Ha, dekat boleh baca lah. Saya berapa ratus meter. Boleh baca alhamdulillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keredaan-Mu, kemurahan-Mu. Bapa, sebab saya duk amal satu ayat. Tak payah tukar manik. Ramai orang tua-tua hari ni mata kelabu, pergi tukar manik. Bagus, tukarlah.
Ramai orang tua-tua hari ni mata kelabu makan ubat hospital supaya cerah mata, darah tinggi, cimani. Ingat, ubat hospital tu boleh mengancam kesihatan kamu, iaitu buah pinggang kamu bermasalah, kena cuci buah pinggang sentiasa. Nah. Nak ada ayat supaya cerah mata ni? Nah, mudah-mudahan nampak kuliah duha ni setiap minggu. Saya nak tanya, sebelum saya bercerita tentang mata ini, Nabi mana yang Allah uji dengan mata? Dia menangis, hilang anak dia sampai buta. Nabi Yaakob. Anak yang hilang itu nama apa? Yusuf. Sebab apa Yusuf hilang? Sebab Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayandaku, semalam aku bermimpi sebelah bulan bintang sujud kepadaku, ayanda. Apa petandanya ini? Maka ayanda dia pun, masa tu umur Nabi Yusuf 8 tahun. Nabi Yaakob pun terus tarik tangan Nabi Yusuf masuk dalam bilik. Terkejut budak ni, apa masalah dengan mimpi aku, ayah aku suruh senyap ni? Dia kata, Yusuf, sesungguhnya adik-beradikmu sebelah orang yang duk buli kamu hari-hari, yang mok lain ini yang duk menyakitimu hari-hari ini, satu hari nanti sebelah adik-beradikmu ni akan sujud kepadamu, akan jadi raja suatu hari nanti, Yusuf. Don't worry. Lalu dalam tafsir mimpi itu, ada adik-beradik Yusuf yang sebelah orang tadi ada di sebalik tabir dalam bilik itu dengar tafsir ini. Dengar tafsir mimpi ini. Dia kata, celaka Yusuf ni, aku kena sujud ke dia pula. Aku tak boleh biarkan. Aku kena bermesyuarat adik-beradik aku, kena melenyapkan Yusuf sebelum aku sujud dia. Ini cerita surah Yusuf ni. Oh, Ustaz kata nak cerita bab mata. Tunggu, dia bermula di sini. Nah, lorak mana? Gaduh mana? Nak pergi mana? Nah. Maka buatlah pakatan adik-beradik Yusuf yang sebelah orang tadi. Minta dengan Nabi Yaakob, aku nak ambil Yusuf adik-beradik aku ni, nak bawa pergi memburu di padang pasir. Lalu Nabi Yaakob kata, eh, adik-beradik Yusuf sebelah orang pun boleh jaga dok budak ni. Di padang pasir ni ada serigala, ada singa, aku tak akan khuatiri dengan keselamatan dia. Kata adik-beradik dia, ya ayahandaku, aku semua ni kuat-kuat belaka, tak mungkin serigala boleh makan, kami jaga. Lalu dibawa Yusuf pergi memburu di padang pasir. Ini cerita Quran ni, saya tolong cerita. Dalam Al-Quran ada satu surah nama Yusuf. Surah ni cukup cantik kita baca. Cukup menarik ceritanya. Lebih daripada cerita Hindustan. Kerana penceritanya adalah Allah. Bukan orang, pencerita Allah cerita. Dibuang Nabi Yusuf dalam perigi. Lalulah mari saudaga daripada Mesir. Daga air untuk nak minum air. Orang pun nak minum air. Campur timba ke dalam perigi itu, tiba-tiba nak karang naik, air itu berat, tak pernah sabar dengan timba kecil beratnya begini, tiba-tiba buat naik air dengan tali. Ada seorang budak bergantung kat timba itu. Maka naik-naik tengok, pakak terkejut habis saudaga. Ini kita buat naik makhluk apa, comel ni budak ni ni, nak kata manusia comel sangat, nak kata melekat, melekat tak nampak. Lalulah dibawa Yusuf dibalik ke Mesir. Ringkas cerita sebelum jumpa bab mata ni. Wah, balik ke Mesir, dijual di pasar karak Mesir, di pasar tani Mesir. Lelong seorang budak yang cantik dengan harga yang tinggi. Tiba-tiba menteri Mesir beli. Enggak harga mahal, budak comel. Apabila beli, bela itu makin hari makin tampan, makin hari makin kacak. Tiba-tiba isteri menteri itu pula berkenal pula kat budak dia pera tu. Nama apa isteri menteri tu? Zulaikha. Siapa nama Zulaikha sini angkat tangan? Anis Zulaikha ke Fatin Zulaikha ke, ada? Ada? Tak ada kan? Eh? Ada? Mana? Nah, angkat tangan nak tengok comel ke Zulaikha. Ada? Nah. Maka digoda oleh isteri menteri yang bernama Zulaikha ini, maka Nabi Yusuf pun difitnah dan dipenjarakan.
masuk dalam jara sebab kena fitnah. Banduan lain duduk dalam jara tak ada aktiviti, tapi Nabi Yusuf duduk dalam penjara, duduk sembahyang duha, duduk sembahyang tahajud. Enggak, dia orang baik. Maka apabila banduan tengok dia orang baik, satu hari banduan kawan dia bermimpi sedang menjunjung roti. Tiba-tiba datang seekor burung menyambar roti tersebut lalu bawa terbang ke udara. Tanya, "Hei Yusuf, apa tafsir mimpiku itu?" Yusuf kata, "Pagi esok kamu pagi-pagi lagi akan dipancung." Betul. Pagi-pagi lagi setelah penjara pergi ambil dua orang ni, kena pancung. Mari pula seorang lagi bermimpi, dia ambil air, ambil kendi, duk tuang air dalam bekas raja, raja dalam gelas raja. "Apa mimpiku ni Yusuf?" Yusuf kata, "Sahabatku, esok kamu akan dibebaskan dan raja akan ambil kamu kerja balik dengan dia. Dan tolong aku," kata Yusuf, "aku kirim salam banyak-banyak kat raja. Aku ni di penjara, aku tak bersalah pun, aku difitnah. Tolong kirim salam kat raja, bebaskan aku." Tiba-tiba tuan-tuan, esok bebas sungguh orang ni kerja dengan raja balik. Dia lupa pesanan Yusuf tadi sebab seronok. Berpuluh tahun dia keluar dan bekerja dengan raja, tiba-tiba raja pula bermimpi. Ini cerita Nabi Yusuf ni. Raja bermimpi apa? 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Raja pening duk mikir, tak ada orang boleh mentafsir mimpi itu. Maka raja declare dalam negara dia, "Siapa yang boleh tafsir mimpi aku ni, aku akan bagi anugerah." Lalulah baru dia teringat sahabat dia satu ketika dulu, berpuluh tahun dulu dalam penjara, "Tuanku, ada seorang sahabat aku dalam penjara, dia kiri salam kamu, aku baru ingat, 10 tahun dah baru ingat." "Orang ni memang hebat tuanku, tafsir mimpinya tepat. Kami banduan dulu dia mentafsirkan dalam mimpi, dalam penjara semua berlaku." Tuanku kata, "Dia ambil orang ni, tukar persalinan dia, aku nak tanya apa tafsir mimpi aku ini." Maka dia ambillah Yusuf mari ngadap raja. Dia kata pada raja, "Wahai raja, sesungguhnya negara Mesir ini akan dilanda 7 tahun musim subur. Tumbuh-tumbuhan berbuah tanpa musim. Binatang beranak kembar setiap kali beranak. Maka berhati-hati tuanku, 7 tahun selepas itu negara Mesir ini akan dilanda musim kemarau yang kering kontang. Masa tu kita tak ada makanan. Jadi masa subuh ni kita buat gedung, kita simpan untuk musim kemarau yang 7 tahun itu." Maka benda ni berlaku sungguh. Lalu Nabi Yusuf dilantik menjadi Menteri Pertanian Mesir. Faham cerita ni? Saya tulis tafsir cerita Yusuf, kisah Yusuf. Apabila menjadi Menteri Pertanian Mesir, seluruh tanah Arab pada ketika itu dilanda kemarau yang panjang, dilanda kemarau yang hebat. Maka di Palestin adik-beradik dia pun kekeringan makanan, tak ada makanan. Maka adik-beradik dia yang sebelah orang tu, dia kata, "Ayahandaku, kita ni bekalan makanan dah semakin habis, air dah semakin kering, kita nak makan." "Saya dengar ayahanda, di Mesir sana ada seorang raja yang hebat, dia simpan makanan." Dia tak tahu bahawa raja itu adalah adik yang dia buang dalam perigi satu ketika dulu. Faham cerita ni? Tak jumpa lagi bab mata ni, tunggu dulu. Lalu adik-beradik dia sebelah orang ni pun pergi jumpa Raja Mesir, masuk sempadan jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tanya, "Mu ni mari di mana?" Dia kata, "Aku mari daripada Palestin." Nabi Yusuf kata, "Hidup lagi sebelah orang ni, yang bunuh aku dulu." Dia tak ada dendam pun. Soalan pertama Nabi Yusuf, "Apa khabar dengan ayah namu Yakub, sihat ke?" Kata sebelah orang ni, "Mu kenal mana ayah aku Yakub?" Kata sebelah orang ni, "Sesungguhnya ayah dia uzur sekarang ni, tak ada makanan nak makan." Yusuf pun mengalir air mata. Maka Yusuf kata, "Makanan dalam gedung ni banyak. Kamu ni tetamu yang special." Dia tak tahu pun Yusuf adik-beradik dia yang sudah menjadi raja, yang ditafsirkan mimpi tadi menjadi kenyataan. Lalulah
bagi satu guni, kamu ambillah. Yusuf kata, munak makanan sebanyak mana yang boleh bawa. Maka dia pun pakat isi guni, satu guni seorang gandum, sampai tak boleh nak pikun wak balik ke Palestin. Bukan naik kapal terbang, jalan kaki, naik unta saja. Maka dalam masa yang sama, sebelah beradik tadi membawa adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi Yusuf. Nama apa? Bunyamin. Bunyamin. Maka dibuat pakatan di istana, ambil satu cupok emas. Cupok emas ni letak dalam guni Bunyamin. Apabila dia nak masuk sempadan, nak balik kampung, maka istana buat satu pengumuman, sesungguhnya cupok emas istana ni sudah hilang. Siapa ambil dalam sebelah orang ni? Nabi Yusuf sengaja nak tahan Bunyamin, sebab adik-beradik seibu sebapak dia. Maka askar-askar istana pun cek, jumpalah cupok tu dalam guni Bunyamin. Maka raja kata, Nabi Yusuf kata apa? Kamu sebelah beradik, aku tak lepas budak ni balik, sebab Bunyamin ni curi cupok emas. Bunyamin garu pala, bila pula aku ambil? Dia tak tahu ni pakatan. Sebab dia sayang Bunyamin ni. Kata sebelah beradik tadi, 10 beradik tadi, hari ni ayah aku marah kat aku pulak. Dulu aku hilang dah seorang adik aku nama Yusuf. Aku bukan hilang, aku bunuh dia dalam perigi. Nabi Yusuf dengar. Hari ni adik aku pulak raja ni ambil, lagi murka ayah dah aku pada aku. Kata Yusuf, don't worry, aku lepas budak ni dengan syarat, mu bawa ayah mu mari jumpa aku. Nak jumpa dah ni, bak mata ni, tunggu sekejap. Dia buat tebusan Bunyamin ni supaya bawa orang tua tu mari jumpa dengan dia, dia akan lepas. Maka baliklah dengan penuh duka cita, bagi tahu ayahanda dia, wahai ayahanda, sesungguhnya Bunyamin ditahan di Mesir sebab dia curi becana emas. Dia curi cupok emas. Lepas tu menteri Mesir kata, dia lepas budak ni sekiranya ayahanda sendiri pergi tebus dia. Maka usunglah Nabi Yaakob yang tak boleh jalan pada ketika tu, 10 beradik ni usung Nabi Yaakob bawa pergi ke Mesir beribu kilometer. Sampai-sampai di Mesir, masuk istana Mesir, Nabi Yaakob dah bau dah. Ni macam bau Yusuf ni. Hebat Nabi Yaakob ni. Ni ilmu kasyaf, aku rasa bau Yusuf lah ni. Adik-beradik dia kata, ayahanda, Yusuf dah mati berpuluh tahun. Aku rindulah kat Yusuf, tiba-tiba masuk Mesir ni aku teringat ke Yusuf. Rupa-rupa tarikan tu dah ada, dah aura tu. Lalulah tuan-tuan dan puan-puan, panggil Nabi Yaakob masuk bilik. Orang lain duduk luar belakang. Bunyamin ada dengan dia sebab tebusan. Nabi Yaakob masuk bilik, tarik nafas. Yusuf kata, kenapa? Wahai Yaakob, aku membau satu benda yang sekian lama hilang, kata Nabi Yaakob. Bau apa? Anakku yang bernama Yusuf dulu bau lagu ni. Aku masuk Mesir, bau dah. Dan pada ketika itulah berpeluk tiga beranak tu, dia kata, akulah Yusuf yang sudah menjadi raja. Betul kamu ayahandaku yang mentafsir mimpiku satu ketika dulu. Sekarang mimpi tu menjadi kenyataan, aku sudah jadi raja dah. Maka Nabi Yaakob buta pada ketika itu. Allah campurkan penglihatan dia. Nampak Nabi Yaakob dengan ayat ni. Nak ada ayat ni? Boleh dengan syarat. Faham tak cerita tadi? Tengok kuku semua. Kuku. Biarlah tak kerak pun tengok. Dalam kuku kamu tu ada kuku yang berwarna putih. Jumpa ke? Macam bola sabit tu. Okey. Cuba letak hujung kuku ni di hujung lidah. Biar basah. Sapu atas kelopak mata. Biar basuh kelopak mata tu. Itulah kaedah yang saya nak ajar dan ayat saya nak baca. Tak siap lagi tu cubaan ni baru betul-betul. Ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Tengok kuku ni. Jangan tengok kau ni. Kau ni 14. Pejabat tanah tolak nama. Kau ni untuk mata. Tarik nafas sekali. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Ah, baca kuat-kuat. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Dan pada hari ini aku campakkan penglihatan kamu, lalu kamu mampu melihat dengan tajam. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Okey, letak ujung lidah di ujung kuku sekarang. Kuku yang berwarna putih, biar basah. Okey, letak atas kelopak mata, ikut saya kata. Ya Allah, ya Tuhanku, campakkan penglihatan aku sebagaimana engkau kembalikan penglihatan Nabi Yaqub yang telah buta, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Neh, niat molek. Boleh buat? Boleh buat? Yes, balik amal, mata jadi cerah. Pecah spek itu mudah-mudahan. Neh. Saya ajar dalam TV je. Ya. Berapa ramai yang pakai spek, buang spek. Baru ni jumpa saya seorang di KLIA. Saya bila sampai KLIA nak pergi ceramah, saya ambil satu teksi, saya tak tahu pun teksi mana saya naik. Dia bagi kad kat saya, saya pun pergi angkat. Dia pun seorang tua umur 69 ni sambut saya. Dia kata, dia peluk saya. Saya kata, pakcik kenal saya ke? Saya tak kenal ustaz, tapi ustaz pernah mengajar saya dalam TV sehingga saya tak boleh bawa teksi. Satu ketika dulu mata saya rabun, lepas saya amat ustaz ajar dalam TV tu, hari ni saya buang spek dan saya boleh bawa kereta, alhamdulillah. Kenapa peluk saya, cik? Saya peluk kerana ustaz ajar ilmu yang bermanfaat untuk saya dalam TV. Jadi saya amat, apa tu lagi face to face lagu ni. Nak tanya? Yes, itulah pertanyaan. Ayat berapa, surah berapa? Catat, jangan catat. Surah Qaf ayat 22. Tulis huruf Qaf 22. Ikut saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Dan pada hari ini aku campakkan penglihatan kamu, lalu kamu mampu melihat dengan tajam. Nah, comel maksud dia tu. Balik baca molek. Dan saya nak ajar sekali lagi, tak sah. Saya tengok ada belakang sat ni. Saya perhati. Saya kata, sapu atas kelopak mata, dia pergi sapu atas spek. Biasalah tua-tua ni payah faham. Dia sapu atas spek. Spek kata bodohnya, tuan aku apa sapu atas aku. Bukan aku yang kelabu, matamu kelabu. Semula, baca semula. Makcik, akak spek tak lagu ni, baru dia tak sapu atas spek. Akak tak atas. Tarik nafas sekali. Tengok jari. Lepas ni boleh ambil amal lah, ada ijazah dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Dan pada hari ini aku campakkan penglihatan kamu, aku kembalikan penglihatan kamu, lalu kamu mampu melihat
dengan tajam. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Okey, letak ujung lidah pada kuku yang berwarna putih biar basah. Letak atas kelopak mata. Sapu kelopak mata menyebut, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan penglihatan aku seperti mana sedia kala, sebagaimana kau pulihkan penglihatan Nabi Yaqub alaihissalam, ya Allah. Ni amal. Amal setiap kali lepas sembahyang sekali. 5 kali sehari, insya-Allah mata kamu cerah, eh. Surah apa tadi? Ayat berapa? Yes, 22. 1-2 ilmu saya bagi pagi ni. Pertama ilmu apa? Jangan, supaya tidak lupa, tidak nyanyuk, nak menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu cerah mata. Sebab tu saya, tuan-tuan, kalau saya pakai spek, kalau saya pakai kontak lens, saya pun malu nak bagi ayat ni. Tok Bomo sendiri pun pakai spek, mau bagi ayat ni korang apa. Tapi saya tak pakai spek, saya nampak. Sebab saya duk amal ayat ni, insyaAllah. Ingat, mata kita satu panca indera yang cukup berharga. Kerana tak ada jual kedai spare part macam kereta. Lampu kereta kita pecah, ada kedai spare part berlambuk boleh tukar. Mata kita ni tak boleh tukar dah. Cacat sampai mati dah. Wahai orang yang pakai spek, wahai orang yang pakai kacamata, ketahuilah kamu dalam kategori orang OKU, orang cacat. Betul tak? Jangan marah, orang pakai spek ni orang cacat. Kenapa dia tak normal? Pecat spek dia tak nampak dah. Itulah maksud saya. Bukanlah kamu cacat jalan pakai tokak dah. Mata ni mula-mula sekali. Dan saya nak tanya depan saya juga. Siapa ada sakit lutut? Angkat tangan. Sakit lutut, sakit sendi, selidi. Saya nak bagi ubat ni. Kalau ramai saya bagi. Tak ramai saya tak bagi. Akak bertinggi-tinggi. Oh, ramai. Oh, pelajar pun ada sakit lutut. Ingat kau orang tua ya. Tak apa, saya nak bagi ubat ni. Nama lagi sifat wanita ni ceramah kita lagi ni. Ilmu yang ketiga. Ambil mutiara-mutiara ilmu ni. Ambil mutiara-mutiara ilmu ni. Saya nak bagi ceramah untuk jumpa anda semua ni bukan mudah. Pukul 2 pagi saya travel semalam daripada Kota Baru naik kereta. Driver tengah tepi, tengah tepi ngantuk. Kata tidur dulu sekejap, sempat tidur 10 minit jalan pula ni nak jumpa kamu semua, nak bagi ilmu ni. Kamu tak apa rumah dekat, mari-mari ngadap kita dah. Saya pukul 2 malam kita tidur. Tapi tak apalah, nak suruh orang sini kuat lutut boleh mari masjid, boleh mari kuliah duha, insya-Allah. Satu makhluk yang hebat berada di rumah kamu. Ubat bagi lututmu dan lutut ayah dan ibumu. Sejenis pokok yang hebat. Allah buat ada sepepak lutut dalam pokok ni. Sejenis cecair yang melekit. Pokok apa? Bukan daun pandan. Aloe vera. Kenal tak pokok aloe vera? Jangan saya suruh cari aloe vera, kamu cari pokok pandan. Saya suruh cari aloe vera, kamu cari pelepah pisang. Jangan. Pokok aloe vera. Kenal tak? Okay. Saya nak bagi tahu macam mana ni, biar mudah faham ni. Syekh, tolong ambil baldi merah. Ada air dalam tu. Kalau tak ada air, cuah kejap. Mak mari sini, suruh nampak. Sebelum tu saya nak tanya, rumah siapa ada pokok aloe vera? Oh, ramai. Lepas ni pokok ni boleh jadi ubat yang hebat. Saya ceramah baru 45 minit. Dah 10 posisi kamu duduk. Kok tu, kok ni, belunjuk. Berapa sakit lutut tu, betul tak? Saya perhati. Nampak pakai jubah comel bedak tebal. Tapi 10 kali dah berubah. Tak ada kehebatan kamu. Lutut sakit. Balik duduk sini. Balikkan baldi ni. Ada ya?
Tak apa. Lak dulu. Eh, sebab tu di sekolah dia ada ABM, alat bantuan mengajar. Bapa benda ni cepat faham kamu. Kita tua-tua dah ni nak solo tak ada projektor dah. Saya bawa beli, bawa barang original belaka. Eh, mudah-mudahan cepat faham. Siapa sakit lutut sekali lagi angkat tangan. Oh, atas kursi tak angkat tangan. Walaupun duduk atas kursi bukan dia angkat tangan. Tukar duduk tepi tak angkat lagi tangan. Oh, mungkin dia tak dengar jatuh. Tak apa. Saya bagi tahu sekali je, tak faham tanya sebab saya nak ijazah. Bukan saja mengubati kamu, kamu boleh ubat orang lain dengan kaedah ni. 10 orang yang buat dengan saya, 8 orang sembuh. Alhamdulillah. Eh? Saya bukan nak kena kuk ilmu, pakat balik amal lah. Siapa buat jadi, siapa balik simpan dalam buku tak jadi sebab dia tak amal, dia mari salin je. Eh? Pokok aloe vera. Tulis situ, semua tulis tajuk besar, ubat sakit sendi. Lutut selidik. Ha ni. Saya kena bangun lah ni, baru jelas. Ni orang duk tengok ke Facebook, tolong syak molek. Hari dia nampak sini, saya duduk sini. Ni pokok aloe, ni pasu bunga. Tolong faham ni. Ni pasu bunga, ni pokok aloe vera dalam pasu. Dia bukan, dia bukan satu pelepah, dia banyak. Tapi ni mewakili lah. Masa kita nak ambil pokok aloe vera ini, kita ambil dengan pisau. Tolong potong pokok aloe vera itu biar rapat dengan tanah sebab kita daripada tanah. Jangan potong atas ni. Rapat dengan tanah. Pokok aloe vera keras ke lembut? Lembut macam pelepah pisang, macam pelepah keladi, ya. Potong sekali. Apa yang saya bagi tahu di sini, masa nak potong tu tolong bagi salam pada penjaga pokok. Siapa dia? Tolong bagi salam pada penjaga pokok sebab kita nak buat ubat. Siapa jaga tumbuh-tumbuhan? Siapa jaga pokok aloe vera ni? Yes, tuan rumah saya tahu. Waktu memang saya tak nabi. Maksud saya bukan tuan rumah. Nabi mana jaga pokok ni? Nabi? Tak, Nabi Khidir, benda lain. Nabi? Sebab tu kamu ambil tumbuh-tumbuhan nak buat ubat, tak pernah jadi ubat. Salam pun kamu tak bagi pada Nabi yang menjaga pokok ni. Nama Nabi tu ialah Nabi Ilyas. Sebab tu tak jadi buat ubat. Ambil akar kayu tu, akar kayu ni. Ikut saya baca. Salamun ala Ilyasin. Selamat sejahtera ke atas Nabi Ilyas. Tak ingat ustaz ayat tu, tak apa. Kamu baca assalamualaikum ya Ilyas. Ah, salam pada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas tak jawab. Waalaikumussalam. Ambillah pokok ni. Kalau dia jawab dengan pasu-pasu, mu tendang lari. Mu kata pokok ni bercakap. Faham sangat ni? Potong jangan macam ni. Potong sekali. Sebab dia lembek. Bila kamu potong sekali, kamu balikkan pokok aloe vera tersebut. Tengah-tengah ni ada apa? Air. Air tu apa? Cecair. Cecair tu apa? Air. Siapa pula penjaga air? Nabi mana tadi? You sebut tadi? Nabi mana penjaga air? Yes, syabas. Waktu membayar B, itu air baik umum-umum. Hak ni Nabi Khidir. Bagi salam pula pada Nabi Khidir. Ikut saya. Assalamualaikum ya Khidir fil alamin. Ha, minta dengan Nabi Khidir ni sebab ada cecair lutut dalam ni, sepepak lutut lendir tu macam ni. Neh? Ha, maka dah waktu pasu ni mesti faham ni, tak faham tanya.
Yes. Ha? Maka apabila kita ambil ni, cara nak guna aloe vera tu macam mana? Mungkin kamu ambil satu pelepah, mungkin kamu ambil tujuh pelepah pada sekali ambil itu. Maka setiap kali nak guna kamu, dia kata apa ni? Orang Kelantan panggil koyok, orang Kedah panggil kupah, orang Kuala Lumpur panggil apa? Ha? Orang Melaka panggil siang. Faham tak saya nak sebut faham ya? Oh. No. Koyok, orang Kelantan panggil koyok. Nah, maka lendir inilah kamu sudah baca. Ha? Kamu tak payah baca lagi, ambil lendir ni. Jangan ambil dengan tangan. Kamu sapu lendir ni tempat sendi-sendi kamu. Kalau lutut, sapu bawah lipatan itu. Mari kejap musi nak tunjuk. Ni kalau sakit lutut paling belakang. Okey, sapu sini bawah lipatan ni. Masa duduk nerak lah, biar anak kamu ke, suami kamu ke, ke depan pula. Ha, sapu ni atas ni, lutut ni dengan pokok aloe vera, dia akan jadi sejuk. Ha, mudah-mudahan. Masa sapu tu nak baca apa? Ha, ni ubat ni yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, Ayatul Kursi. Fatihah. Yang kedua, Ayat Kursi. Yang ketiga, dalam Quran Allah sebut di mana pasal lutut manusia ni, bagaimana dia buat lutut orang-orang dalam lutut kamu tu. Surah Al-Mu'minun 11 hingga 14. Bila kena baca? Masa duk pusing tadi tu, duk sapu kat lutut ni, sapu selip di atas belakang ni, ne? Dan masa sapu tu, pusingannya ialah mengikut pusingan jam. Ustaz, jam mesti ikut mana? Tak payah ambil jam, dia ni tok kat lutut, tengok ke mana dia mesti, kamu sapu. Understand? Boleh tangkap ilmu ni? Selamat mencuba. Berapa lama dah kamu sakit lutut, sembahyang terawih baru ni pun sembahyang tak kursi. Guna kaedah ni. Ramai yang boleh sembahyang berdiri. Dan yang paling mujarab, apabila lepas kita sapu di lutut tu, cari kipas sembur kat lutut tu, biar dia masuk ke liar-liar roma lendir tu cepat sikit. Masa mana nak buat? Masa kamu tak berjalan. Bila masa kita tak berjalan, kamu ni selagi boleh jalan-jalan. Masa tak jalan, tidur lah. Sapu masa nak tidur malam tu. Ada soalan nak tanya, tolong faham. Saya nak ijazah ni. Tak faham, tanya tu. Hmm. Masa? Kebas? Boleh. Kebas tu sebab sarah tu. Terutamanya selip di, dia terkapit orang bawah tulang belakang tu. Lepas tu tak boleh duduk lama, sampai 20 kali dah gubah dalam majlis ilmu tu, tanda-tanda awal selip di tu. Sakit dada? Ah, ha, sakit dada ada ayat dia, saya akan bagi lepas ni. Tanya sekitar aloe vera ni dulu. Tak faham di mana. Hmm. Ustaz, boleh tak saya tahu ni di Kuala Lumpur ni mana ada orang tanam dah pokok aloe vera jarang-jarang sekali. Saya nak beli yang siap ada gel kat supermarket, ada gel aloe vera. Boleh tak? Tak boleh. Bapa tak boleh? Bukan masalah original, masalah yang pengusaha buat tu kadang-kadang bukan orang Islam pun. Dia bagi tak salam tadi? Ha, dia ubat, dia bermula di situ. Faham? Hmm. Lagi soalan? Hmm. Atas tulang belakang nak buat lagu mana? Ambil daripada tengkuk, sapu, turun bawah. Ambil pula tujuh kali, kita buat sapu sampai ke sulbi. Ambil pula sapu biar basah tulang belakang kita tu. Mudah-mudahan lendir tu masuk-masuk. Nah? Yes, atas ke bawah. Kita ada tulang yang timbul atas belakang ni, bermula di situlah. Tarik sampai ke sulbi. Tahu sulbi? Hujung tulang belakang tu.
Yes, 7 kali sapu. Kering dah sapu mula-mula, potong pula ambil permukaan baru, buat pula. Faham? Lagi soalan. Ustaz nak ambil banyak-banyak buah dalam peti boleh tak? Boleh, tak payah banyak kali buat. Ambil banyak-banyak, simpan dalam peti, nak guna ambil. Larat kamu nak ambil satu-satu. Tok lelaki mu kata boleh, ilmu apa pula ni? Tiap-tiap waktu tu ambil potong pokok aloe vera, aku tanah letih-letih, dia tak mari kuliah duha, dia tak tahu. Yes. Duri tu buanglah, tepi tu. Eh, kamu tahu dah kat Sabah pokok aloe vera ni dia makan buah agar-agar. Buah santan, buah gula sedap. Saya pun tak tahu. Saya pergi baru ni makan buah pokok aloe vera. Rupa-rupanya collagen. Batu orang Sabah muka dia terik-terik dia makan gua ni lah. Nah. Ha, ada pahit tu dia buah santan, buah tu jadi sedap. Soalan seterusnya. Jika ada ya, kita ni untuk disapu. Makan tu tak tu ajaran sesat. Boleh makan tapi saya tak ajar, tu masuk ajaran sesat tu. Sebab saya ngaji dulu, ni kaedah dia. Saya tak kata makan. Selamat mencuba eh. Ni adik-adik yang baru-baru ni belum sakit lutut lagi pun, sakit lutut sikit lagi tolong buat. Berapa ubat dah saya bagi hari ni? 3. Sejam dah saya ceramah. 5 minit lagi nak sampai sejam. Rasa lama ke sekejap? Nah. Dan pada pagi ni juga saya nak ijazah satu ayat. Kata ulama, siapa baca ayat ni ada penyakit-penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, dan dia mati bukan sebab penyakit, dan dia tidak akan kena stroke. Ni umur depan saya ni, soh depan ni umur-umur stroke belakang ni. Takutilah apabila kena penyakit tu kamu tak boleh mari kuliah duha lagi. Kena penyakit tu kamu pakai pamper, kamu duduk atas katil pegang remote 24 jam. Saya nak ijazah ayat ni. Sebab apa saya nak ijazah? Sebab saya terima dengan Tok Guru saya kat Mesir dulu. Saya boleh ijazah ayat ni, InsyaAllah sampai hari ni saya sihat, saya tak ada penyakit. Walaupun saya ceramah satu hari satu negeri. Pukul 3-4 pagi bertolak. Setiap hari lagu tu lah. Tapi saya tak ada penyakit. Orang tanya ustaz, ustaz mi makan ubat apa? Saya kata makan ubat daripada langit. Ubat apa ustaz? Vitamin apa ustaz makan? Saya kata ayat, saya kata kalamullah. Ayat Quran yang 5 patuh di setiap kali lepas sembahyang baca. Setiap kali lepas sembahyang baca. 5 patuh je ayat ni. Dan kata ulama, siapa baca ayat ni umur dia akan jadi panjang. Kalau Allah tulis dia mati umur 68, dengan baca ayat ni dia boleh hidup 98-100 tahun. Kerana tidak ada manusia, tidak ada raja, tidak ada menteri besar yang boleh bagi surat umur kita supaya panjang kecuali doa. Inilah doa ni. Nak kata nak? Ayat ni tak payah salin, tak payah tulis. Nak ijazah ni dia kena ada kitab. Pergi ceramah enam mana pun saya bawa kitab saya ni yang bertajuk Aku Sakit Allah Penyembuh. Dan dia orang yang ada kitab saya ni pada pagi ni, saya ijazah doa-doa ada dalam ni. Hak semua kamu salin tu semua ada dalam ni. Tak payah salin tu. Nah, ha, cuma hak mana ada tu saya ijazah, darah tinggi, cimani, jatuh, batu karang, sakit lutut, sakit belakang, mata kelabu, semua ada dalam ni. Bukan mahal pun, RM25 je. Ingat, dengan RM25 ni kamu dapat ilmu, kamu dapat ijazah. Bukan kedai buku ni, saya ada depan kamu. Siapa nak angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Pelajar pun kalau nak angkat tangan. Ha? Tak ada masalah. Tak ada duit, pani balik ambil. Kita buat rawatan pukul 11, belum tentu siap. Bukan mahal pun, RM1.30 saja. Eh? Sabah Sarawak RM35. Me. Ha? Syukri 1.30 kan? Ha. Lepas ni bayar kat luar.
tak payah bayar dalam ni. Ustaz, tak ada duit, saya tak bawa duit. Tak apa, saya bagi tempoh 10 tahun bayar. RM25. Lillahi ta'ala, saya bukan bagi nak nego. Saya nak bagi ilmu tu. Nah. Okey, jumpa ada ayat warna kuning atas ni. Tu ayat dia tu. Kita nak baca tu. Baca 5 kali belum saya baca. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Baca 5 kali belum saya baca. Ulang dulu. Jumpa dah. Kita nak baca dah ni. Okey, angkat tangan kanan semua. Sebut apa yang saya kata, ya Allah ya Tuhanku. Sekiranya dalam tubuh badanku pada pagi ni ada penyakit jasmani rohani, ya Allah, tolong muntahkan ianya dengan keberkatan ayat ini. Letak di dada kiri. Ikut saya baca bergemar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya dalam tubuh badanku ada penyakit, niat penyakit apa kamu ada sekarang, kamu yang tahu. Muntahkan penyakit itu, ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh. Niat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Okey, saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Syuara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata, untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar menyembuhkan penyakit kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Niat malik dah. Ada buku tu, saya ijazah dah tu. Mudah-mudahan. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Dan satu doa lagi saya nak bagi. Doa ni kata ulama, kalau ingat boleh jadi tok bomo. Sebab iblis takut dengan doa ni. Kalau anak cucu kita menangis, baca tiup atas muka. Kalau rumah kita nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat stor, baca tampal. Terutamanya kita duduk apartmen, rumah bertingkat-tingkat, bunyi guli kerusi atas. Itu menunjukkan rumah kita ada penghuni yang tak bayar sewa. Nak buat lagu mana? Tampak kat dinding. Sudah memandai. Hebat doa ni. Neh? Tak ingat, kata ulama, ambil pen, tulis pada kertas A4, tepek dinding. Sudah memandai. Saya tahu, saya berubah orang ramai dah. Dengan izin Allah, sembuh ni dengan doa yang berkat ini. Doa ni adalah doa Nabi Sulaiman. Dia buat perjanjian dengan Ifrit. Masa dia ada kuasa, dia panggil Ifrit, mari duduk depan dia. Dia buat MOU. Maka siapa ingat MOU ni, jin iblis tabik ke dia? Dia tak kacau anak cucu kita. Ikut saya baca, tak ada dalam buku, kan? Ingat, tak ada dalam buku. Ingat saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdilladhi akhadahu alaikum Sulaiman أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat
oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, wahai golongan jin dan iblis, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu supaya kamu keluar, dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun anak cucu kami di atas kediaman ini. Jom kita pesan pada jin Efri iblis, jangan masuk dalam rumah aku dan jangan kacau anak cucu aku. Nak ijazah ni ingat tak ingat? Tolong jawab, ingat tak ingat? Tak apa, saya tahu dah kamu ni jadi payah ingat. Maka saya buat siap dah, balik tampai lah. Mudah. Bukan mahal pun, RM15 je. Saya kata dah tak ada duit 10 tahun saya bagi tempoh. Bukan saya bagi nak jual. Letak atas riba, ikut saya baca. Saya kata ijazah, tuan-tuan ambil lah doa ni balik tepek, balik ajar korang. Mudah-mudahan. Siapa ambil 3, percuma 1. Faham? Bagi ke anak-anak orang baru buat rumah tu. Angkat tangan siapa nak, kita baca ramai-ramai. RM15 bumbu minyak kereta, 20 sekali bumbu. Ni bawa masuk kubur ni, ilmu yang saya nak ijazah ni. Bapa kena ada kertas, kena ada buku, sebab kita suka terlupa. Nak ijazah ni kena ada benda yang boleh kamu tengok, baru sentiasa ingat. Ambil 3 percuma 1, tak payah bayar 60, ambil bayar 45 je. Saya nak bagi free, saya pun cetak. Kita nak baca ni. Pelajar-pelajar nak tampakkan bilik, boleh. Okey, letak atas riba, ikut saya baca. Jangan sibuk nak bayar, bayar kat luar nanti. Saya kata dah 10 tahun, mula kat mana? Bayar 10 sen sebulan lepas. Okey, ikut saya baca sambil-sambil angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kat kertas tu, tak payah tengok saya. Unashidukum بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا وترحلوا من بيتنا. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, wahai golongan jin dan iblis, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu supaya kamu keluar, dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan berpindahlah kamu daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan doa ini kepada kalian sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Saya terima kata untuk mengamalkannya dan menampalnya pada kediaman kami kerana Allah Ta'ala. Balik amal lah, balik, mudah-mudahan. Jadi banyak dah ijazah saya bagi ayat ni. Ijazah yang kelima dah saya bagi ni, betul tak? Yang kelima dah ni. Jadi pesanan saya, kita pun dah 10.35 dah. Pelajar-pelajar pun mungkin ada kelas lain dah. Saya takut nak ambil masa dia sebab dia ada program dia tersendiri. Kau hari ni cuti? Cuti. Boleh mari kuliah duha, baguslah.
Dan saya nak tanya pada pagi ni, ada berhajat nak jumpa saya, nak buat rawatan ke? Darah tinggi, cemani jatuh, batu karang, sakit lutut, gout, ceruk, buah pinggang. Kalau ada, saya tunggu. Saya baca atas kepala 3 saat ya. Yang ada saka bakar, merangkak jadi harimau, jadi ular, macam-macam lah. Lepas ni, saya baca 3 saat saja. Ustaz kena bayar tak? Tak ada pendaftaran. Kalau pergi klinik saya ada RM60 pendaftaran. Mari sini tak ada free ya. Cuma minyak-minyak air ni pergi beli kat luar lah kalau nak. Ada tak? Orang kita nak bilang 10 orang. Kalau ada 10 saya tunggu. Kurang 10 tak ada. 2, 4. Okey 10. Jadi anda buat rawatan ni lepas ni tolong tunggulah. Tolong tunggu, saya nak temu duga, nak tanya sakit apa. Lepas tu kita berubat insyaAllah. Jadi lepas ni yang ada depan saya, kepada siapa-siapa yang mata kelabu yang angkat tangan tadi, ramai mata kelabu tu, saya bawa semburan ni, sembur masuklah mata ni. Yang duk study, pelajar-pelajar sembur kat muka masa belum study. Apa dia ni? Ni air zam-zam, saya tolong isi. Mudah-mudahan mata kita cerah, sembuh dalam mata tu. Sakit-sakit sendi lengan-lengan badan, saya ada bawa minyak ni, tolong sapu kat badan kita tu. Mudah-mudahan saya ceramah bab perubatan, maka ubat-ubat seumpama ni yang saya bawa. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan muslimat, saya nak anda semua tolong amal ayat-ayat saya ijazahkan pada pagi ni. Bolehkah? InsyaAllah. Dan tolong orang lain dengan ilmu yang kita belajar pada pagi ni. Bolehkah? Sakit lutut tolong sampaikan cara nak ubat tu. Dan kalau kita sakit lutut, doktor kata nak cocok gel masuk, boleh, dia tahan 2 bulan lepas tu sakit balik. Apatah lagi doktor kata kena buang, kena belah lutut tempurung tu, kena adjust sikit. Jangan bagi kamu tak boleh mari dah kuliah Tuhan, tak boleh nak lipat dah lutut tu. Banyak yang fail. Bukan nak condemn doktor, tidak. Banyak yang berlaku lagi tu. Guna kaedah orang asli, guna pokok aloe vera ni. Dan kepada sesiapa yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, tolong dengar molek. Ada right penyakit saya sebut ni. Penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung. Saya ulang, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, bagoh, resdung, fibroid, tiroid, migraine, gastrik. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir, ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat. Lagi sakit selidi, sakit-sakit sendi, terutama darah tinggi, cemani jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Saya bawa sejenis kayu ni. Kenal tak kayu apa ni? Kayu ni ribu tahun dulu, duduk dalam batu, duduk dalam gua, tak ada zaman lain ni. Saya ambil pun dengan orang asli ni. Rendam dalam air panas 3 minit. Minyak bukan minyak mutu ni. Kamu rendam 3 minit, air jadi kuning. Tak rasa kelak, tak rasa pahit. Minum air dia segelas sehari. Orang cemani darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit dalam beg sakit? Ubat hospital kamu makan lama dah, saya takut kena cuci buah pinggang. Tapi jumpa hari ni dah lewat dengan saya. Kecil manis kamu dah 18, darah tinggi dah 240 atas, tak padan dengan rendam dah. Kamu kena cari pasu rumah, asah belakang pasu, macam orang tua-tua dulu buat penawar. Ingat ke? Bubuh air dalam ni, tak ada gelas air suam, berabuk macam teh onipis, minum air dia segelas sehari, turun mendadak dengan izin Allah, ramah dah sembuh. Saya kata rendam 3 minit, bukan telan 3 minit, mampu kerang. Kayu ni besar. Saya cabar ni, siapa boleh bawa datang pada saya, mari saya bayar 20 kali ganda. Sebab apa? Barang tak ada. Kat luar atas meja tu pun ada 2-3 belah ketua. Siapa cepat dia dapat, kalau tak dapat tu pergi cari dengan orang asli. Di mana-mana akan ada benda ni dengan izin Allah. Nama dia kayu kemuning hitam. Kemuning hitam. Kota Kemuning tau? Inilah. Kota Kemuning ni, kemuning hitam ni. Mudah-mudahan dia boleh buat nulis kat dinding. Dia bekas ni warna kuning walaupun dia warna hitam. Ada kat luar, tanya berurusan kat luar. Yang kecil ada, yang besar ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya, boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Rasa seronok tak majlis ilmu kita pada pagi ni? Setuju tak kita bertemu lagi dalam ilmu yang lain pada akan datang? InsyaAllah. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam masa dan waktu. Ya, saya ceramah dah sejam 10 minit. Rasa lama ke sekejap?
Alhamdulillah. Untuk akhirnya boleh sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu-ilmu yang dijazahkan kepada kami pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu itu boleh menyembuhkan penyakit kami dan boleh kami membantu orang lain yang sakit, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Okey, kepada siapa-siapa yang ambil buku kertas tu, dia nak bayar, ada kaunter kat luar tu. Dan kepada siapa yang nak buat rawatan tu, tolong tunggu, saya nak panggil temu duga. Saya suruh balik pada pengurusi majlis. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.